Bagi pasien positif COVID-19 atau yang dinyatakan reaktif rapid test di Tulungagung, menjalani karantina di Rusunawa setempat merupakan hal yang berat. Mereka harus berpisah dengan keluarga mereka sementara waktu. Adanya teknologi video call tak mampu cukup mengobati rasa kangen dengan keluarga. Secara psikologi, kondisi ini membuat mereka semakin tertekan. Mengatasi kondisi tersebut, tim psikososial Tagana Tulungagung menyiapkan bilik tombo kangen di lokasi Rusunawa. Dengan bilik ini, keluarga pasien bisa langsung menjenguk dan melihat langsung kondisinya. Mereka bisa langsung bercakap-cakap dengan pasien yang sudah menjalani karantina selama beberapa hari. Bilik tombo kangen ini dibuat berbahan mika tebal dan akrilik. Bilik berukuran 2,5 meter ini sudah mendapatkan rekomendasi dari dokter setempat dan dipastikan aman serta tidak menularkan virus. Kehadiran bilik ini sangat dirasakan manfaatnya oleh keluarga pasien. Mereka bisa melepas kerinduan dengan bertemu langsung dan mengobrol selama beberapa waktu. Mas, ini tadi bertemu siapa mas ini mas? Bertemu dengan ibunya. Sudah berapa lama mas ibunya di sini mas? Sudah hampir 1 bulan. Sebelumnya mas, pernah nggak mas datang ke sini mas untuk menjenguk ibunya? Baru 2 kali ini saya ke sini. Baru ada ini 1 minggu yang lalu, kan ini sudah jadi saya ke sini, dan ini kedua kalinya. Terbantu nggak mas dengan adanya shelter tombo kangen ini? Ya alhamdulillah terbantu dengan adanya shelter tombo kangen ini. Kita bisa keluarga yang di rumah bisa bertemu dengan ibunya yang ada di sini lewat shelter tombo kangen ini. Selain membantu mengobati rasa kangen keluarga, bilik ini juga digunakan untuk membantah berita hoax yang beredar. Selama pasien menjalani karantina, banyak beredar kabar hoax tentang kondisi pasien tersebut. Dengan bilik ini, pihak keluarga bisa melihat langsung kondisi pasien dan memberikan informasi yang benar. Dan masih kita membangun shelter tombo kangen ini adalah bentuk layanan dukungan psikososial Tagana Kabupaten Tulungagung kepada para pasien, di mana tujuannya adalah mempertemukan keluarga pasien dengan pasien yang di dalam, karena selama ini mereka hanya lewat daring atau via online atau juga dengan jarak yang sangat jauh di gerbang sampai di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk membantah isu hoax, di mana seringkali pasien kita itu dikabarkan sakit, kritis, bahkan meninggal dunia. Tentunya dengan keluarga dan istri bertemu, mereka bisa komunikasi, bisa membuat video, bahkan bisa selfie. Nah itu nanti akan disebarkan ke masyarakat bahwa keluarganya masih sehat walafiat ada di karantina ini. Bilik tombo kangen ini merupakan inovasi pertama yang bisa mempertemukan antara pasien dengan keluarga tanpa harus bersentuhan fisik. Melalui bilik ini diharapkan imunitas pasien bisa semakin bertambah dan mempercepat kesembuhan mereka. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.